hanya surat al-ikhlas jadi kaya raya bahkan tetangganya pun ikutan kaya raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center Dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah harta yang barokah menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ini ada satu amalan yang sungguh sangat luar biasa. Hanya membaca surat Al-Ikhlas. Tetapi mampu menyebabkan jadi orang yang kaya raya. Dan bahkan kekayaannya itu menyebar, meluber, menuju ke tetangganya. Artinya tetangganya pun ikutan jadi kaya raya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga oleh Imam Ibnu Kathir di dalam kitab tafsir beliau. Dari Jarir bin Abdullah An Jarir radiyallahu anhu telah diriwayatkan dari Jarir radiyallahu anqala berkata oleh Jarir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qaraa man bermula siapa saja qaraa yang telah membaca oleh dia man qul huwallahu ahad pada surat al-ikhlas jadi yang dibaca surat Al-Ikhlas jangan hanya Kulhu huwallahu ahad saja bukan tetapi Kulhu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai situ. Hina yadkhulu manzilahu Hina yadkhulu tatkala masuk oleh dia man Manzilahu pada tempat singgahnya Tempat singgahnya itu bisa rumahnya sendiri bisa kantornya, bisa tempat dia berteduh atau tempat dia singgah. Terutama bagi orang yang jarang bepergian ya tempat rumahnya sendiri itulah. Jadi barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad allahu samad alam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tatkala masuk ke tempat singgahnya yaitu kediamannya, rumahnya nafat maka akan menafikan oleh surat al ikhlas al fakro pada kefakiran. Jadi sebab membaca surat al ikhlas itu akan mampu menafikan, meniadakan kefakiran an ahli dari penduduk itu al manzili wujudnya tempat tinggal atau kediaman wal dan dari penduduk atau tetangga-tetangganya ini hadis yang luar biasa loh ini jadi mampu menafikan kefakiran, artinya meniadakan kefakiran dari penduduk rumahnya, bukan hanya dia saja. Kalau di dalam rumah itu misalnya ada istri, ada anak, ada mertua, ada siapa saja, maka insya Allah yang ada di dalam rumah itu semuanya nanti akan tidak akan fakir, tidak akan miskin, alias akan menjadi orang yang kaya raya. Bahkan tetangganya pun ikutan kecipratan kaya raya. Kan kata Rasulullah, nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jirani. Surat Al-Ikhlas itu mampu meniadakan kefakiran dari pemilik rumah itu, penghuni rumah itu, dan juga dari tetangga-tetangganya. Akhrajahu atau Baroniu akhrajah telah mengeluarkan hubada hadis atau baroniyu oleh Imam atau baroni. Fil mu'jami al-kabiri di dalam kitab al-mu'jam al-kabir pada jilid yang kedua halaman 340. Wa Ibnu dan oleh Imam Ibnu Katsir fi tafsirih di dalam kitab tafsir beliau. Kemudian bagaimanakah cara membaca surat Al-Ikhlas tatkala masuk ke dalam rumah? Maka penjelasannya bisa dibaca di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Wa an Sahl Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an dan telah diriwayatkan dari Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an Yarwi, yaitu meriwayatkan oleh beliau Sahal bin Sa'ad Anna rojulan bahwa sesungguhnya seseorang Yasku yaitu mengadu oleh rojul Lin Nabi SAW Kepada Nabi Muhammad SAW Al-Faqra tentang kefakirannya Wadikul ma'isyati dan tentang sempitnya kehidupannya Jadi Sahal bin Sa'ad as said ini Menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang kefakirannya dan tentang sempitnya kehidupannya. Fakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhalta al la ini lafadznya jelas al-baita. Idza dakhalta apabila masuk oleh engkau al pada rumah, fasallim maka ucapkanlah salam oleh engkau. In kana ahadun jika ada di dalam rumah itu seseorang. Wa idza lam yakun hunaka fi ahadun dan jika tidak ada di dalam rumah itu seorang pun, Fasallim aliyah Maka bersalamlah oleh engkau aliyah kepada kuat Rasulullah Assalamu as alayna Assalamu alayka ayuhan nabiyu Warahmatullahi wabarakatuh Begitu Assalamu wa alayhi badillahi Begitu Waqra dan bacalah oleh engkau Qul huwallahu ahad marratan wahidatan Membaca surat al-ikhlas marratan wahidatan sekali saja Jadi kalau bisa mengucap salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa Ini sudah hafal semua karena ini kan yang sering dibaca tatkala kita tasyahud duduk tahiyat itu kan. Assalamu alaikum Kemudian, as rahmatullahi as wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa Kemudian baca kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk rumah. Kadang-kadang ah kelamaan, kelamaan tuh. Kadang-kadang kan keluar masuk rumah itu, kalau baca doa itu kan kelamaan karena memang saat mau masuk rumah juga ngobrol, keluar rumah juga ngobrol. Jadi inilah yang menjadikan kefakiran. Kita harus ingat nih, mau keluar rumah berdoa, mau masuk rumah juga berdoa dulu lah. Ya maka akan dijamin dia tidak akan fakir, dia akan menjadi orang yang kaya raya. ar rojulu dhalika lalu mengerjakan rojulu oleh lelaki itu, dhalika pada itu. Fadar Allah Ali lalu Allah melimpah ruahkan kepadanya Arisko ar pada rizkinya. Hatta afadu ala cironi sehingga rizki itu meluber, melumpah, ya atau melimpah ruah kepada tetangga tetangganya luar biasa. Ruahu al Qurtubi ruah telah meriwayatkan kepada hadis al Qurtubi oleh Imam Qurtubi di tafsir Jami di Ahkamil Quran di dalam kitab tafsir al Jami li amal li Ahkamil Quran. Silakan diamalkan insya Allah mustajab. Bismillah. والله تعالى اعلم بصواب